Orang yang merasakan dirinya itu hina, inya kalau dihina kada merasa hina lagi. Orang nang merasa hina itu orang nang merasa dirinya besar. Orang yang merasa dirinya itu mulia. Begitu dia kada dimuliakan, lalu merasa dihinakan. Nah, kalau orang yang sudah menganggap dirinya itu hina berdahulu, dihinakan, inya kada merasa hina. Nah, hati nang macam itu nang paling dekat dengan makrifat.